kali ini kita akan coba beralih ya. Terima kasih Kak Ensa sebelumnya. Kita akan beralih ke Bu Nikmah Alia. Beliau merupakan aktivis dakwah perempuan di Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nikmah, mungkin kami boleh bertanya sedikit ya. Kira-kira bagaimana sungguhnya pandangan Islam terhadap peran politik perempuan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara berkaitan dengan persoalan politik, apalagi dalam sudut pandang Islam, satu hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah memastikan definisi dari politik itu sendiri. Jadi kalau dari saya merujuk pada hadis Nabi yang menggambarkan tentang ini kondisi Bani Israel. Kanat Bani Israel tasusuhumul amir. Sampai akhir. Nah, di situ kan digambarkan ada kata tasusuhum. Tasusuhum. Ini akar katanya adalah sasa ya susu siasatan. Yang artinya adalah politik. Di mana kalau diartikan bahwa keberadaan Bani Israel itu dipimpin atau diurus oleh para nabi. Maka kata sasa ya susu siasatan, kalau dari sisi artinya kan berarti mengurusi. Mengurusi atau bisa dimaknai memelihara. Mengurusi urusan umat, melakukan perbaikan, pelurusan, menunjukkan pada kebenaran, dan memimpin menuju. Halo Bu Nikmah, apa suara kami terdengar? Ya, sambil kita tunggu karena mungkin sepertinya Bu Nikmah sedang terputus ya. Baik, assalamualaikum Bu Nikmah, apa sudah terhubung kembali? Sudah sambung? Mohon maaf Bu Nikmah, suaranya agak terputus. Iya. Mohon maaf, saya ulang. Ya. Terkait dengan politik perempuan di dalam Islam, hal pertama definisi politik, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kanat Bani Israel, ya, ada kata tasuhumul anbiya. Keberadaan Bani Israel itu diurus.
berarti itu memiliki makna memelihara. Kalau baik, pemirsa, mungkin jaringannya masih terputus di memang. Kita mungkin menunggu sejenak ya. Kita coba sapa kembali Bu Nikmah, pas sudah hadir di ruangan. Assalamualaikum Bu Nikmah, Pak terdengar suara kami? Oke, sampun. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Dari pengertian politik yang itu maknanya adalah urusan umat, dari sisi pelaksanaannya, cakupannya itu kan nanti mencakup urusan di dalam negeri dan urusan di luar negeri. Artinya, kalau urusan dalam negeri berarti berkaitan dengan pemenuhan urusan umat. Kalau pemenuhan urusan umat, jadi pelaksanaan aturan-aturan, bagaimana dari pelaksanaan aturan itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat secara keseluruhan itu bisa terlaksana, bisa terpenuhi. Dan juga terkait dengan urusan luar negeri. Dari sisi pelaksananya, maka pelaksananya di sini ada dua, yaitu negara, yaitu pemerintah, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Umat, tidak pandang bulu perempuan ataupun laki-laki. Nah, dari pandangan yang seperti ini, maka masalah politik itu sebenarnya tidak hanya terbatas dalam posisi atau kedudukan dalam jabatan resmi sebagai bagian dari pemimpin dalam pemerintahan ataupun dalam wilayah legislasi, tidak hanya itu. Namun cakupannya luas. Kalau pada pemerintahan tentu dia sebagai pelaksana hukum, pelaksana aturan, dan pada posisi masyarakat dia mengawal, yaitu dengan melakukan muhasabah atau memberikan kritik. Nah, ketika politik itu dimaknai terbatas pada aspek kekuasaan atau legislasi, maka memang akhirnya fokus dalam persoalan politik adalah untuk meraih peluang sebesar-besarnya menduduki jabatan kekuasaan dan legislasi. Nah, konsekuensinya perempuan yang tidak terlibat dalam struktur pemerintahan atau legislasi itu akan dianggap dia tidak berperan dalam politik. Walaupun mungkin faktanya dia terlibat aktif dalam penyelesaian urusan umat atau mungkin dalam di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, ketika kita maaf, ini gambarnya tidak nyala. Tidak apa-apa, Ma. Tidak apa ya. Nah, ya, ketika kita bicara berkaitan dengan persoalan politik yang demikian, berarti tidak lepas dari aturan-aturan yang diterapkan. Jelas kalau di dalam politik Islam, tentu aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan yang harus di istilahnya di ini ya, dikawal oleh masyarakat, itu haruslah aturan Islam. Dan memang kalau kita mendalami syariat Islam itu secara detail, maka kita akan jumpai bahwa Islam itu mengatur peran perempuan dan laki-laki itu secara sempurna. Aktivitas
manusia baik laki-laki atau perempuan itu diatur dengan seperangkat hukum yang di situ cakupannya semuanya ada hukumnya, yaitu ahkamul khamsah, lima hukum itu, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi tidak ada aktivitas manusia yang terlepas dari sini. Maka ketika seorang perempuan atau muslimah itu memainkan peran politiknya, maka dia tidak boleh abai terhadap status hukum dari setiap aktivitasnya. Dia harus kembalikan kepada derajat hukum perempuan perbuatan yang ada. Jadi kembali kepada lima hukum itu tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, ketika dia melakukan satu kewajiban yang tidak lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini merupakan satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa ditawar, maka ya dia harus mendahulukan, harus mengutamakan. Baik itu amar ma'ruf nahi mungkar ini dia lakukan di tengah masyarakat, ataupun di dalam keluarga, ataupun dia bergabung di dalam partai, itu juga bisa dia lakukan. Kalau bergabung di dalam partai politik, ya tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh syariat Islam. Seperti yang ada di dalam nas-nas ya. Dan itu ada. Nah, kemudian dia juga bisa berperan politik sebagai anggota majelis umat. Anggota majelis umat bukanlah badan legislasi, tapi dia adalah mewakili umat untuk menyampaikan pendapatnya. Ini saya menyampaikan dalam sudut pandang Islam, dari sisi hukum Islam. Dan perempuan atau para muslimah itu juga bisa terlibat di dalam pengangkatan atau pembaiatan pemimpin umat, yaitu khalifah. Dari sisi hukum Islam adalah demikian. Jadi perempuan memang tidak akan bisa lepas dari aktivitas politik, bahkan ketika dia berada di dalam keluarga ataupun berada di tengah masyarakat, dia menyampaikan bagaimana seharusnya urusan umat itu diatur, baik kepada keluarganya ataupun pada lingkungannya, saat itu adalah bagian dari aktivitas politik. Cuman hanya saja ya, kalau kita kembalikan kepada konteks realitas saat ini yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Isa Ansori, bahwa arahnya masyarakat saat ini memang masanya diarahkan kepada moderasi ya, termasuk dalam hal beragama ada batasan-batasan tersendiri, maka ketika kita membahas Islam akan diberikan kerangka tersendiri ketika memandang persoalan atau melaksanakan hukum Islam itu dengan patokan-patokan. Kalau di dalam bukunya Kemenak, patokannya apakah pelaksanaan hukum yang kita lakukan itu sesuai dengan aspek kemanusiaan, apakah kemudian sesuai dengan kesepakatan bangsa, kesepakatan-kesepakatan yang ada, ataukah itu mengganggu ketertiban umum. Yang sebenarnya standar-standar ini pun bukanlah suatu standar yang baku, sehingga akhirnya kaum muslimin ketika melihat Islam, melihat hukum-hukum Islam, jadinya terpengaruh dengan standar-standar ini. Sehingga ketika kita memandang Islam, kita tidak bisa lagi memandang hal yang utuh. Padahal sebenarnya kalau kita kembalikan, toh kita nanti juga akan kembali kepada Allah, dan kita harus bertanggung jawab dengan setiap amal yang kita lakukan. Standar yang digunakan oleh hari akhir kelak adalah syariat Islam. Maka aktivitas politik perempuan di dalam Islam itu begitu lekat, walaupun dia tidak terlibat dalam kepemimpinan di dalam pemerintahan ataupun berada di dalam legislasi. Bahkan ketika dia akan melakukan aktivitas politik, hal yang harus selalu dipastikan terlebih dahulu, status hukum perbuatan yang dilakukan itu seperti apa. Itu yang harus, dan itu harus menjadi modal dalam merespon setiap sikap apapun, kapan dia harus melakukan aktivitas apapun, ya, itu yang harus dia lakukan. Ini sehingga kalaulah muslimah itu melakukan aktivitas politik,
itu sebenarnya tidak lepas dari ketaatan ya kepada Allah, bukan dalam rangka upaya untuk aktualisasi diri atau untuk meraih target-target tertentu yang sudah dicanangkan. Apakah itu 50-50, planet 50-50, ataukah yang lain? Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Nikmah. Lalu kira-kira bagaimana perspektif Islam terkait kepemimpinan seorang perempuan? Ya, kalau bicara berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, ini memang saat ini banyak menjadi polemik, terutama kalau itu terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang melarang wanita menjadi pemimpin negara, seperti yang ditulis oleh penulis feminis muslim, feminis yaitu Fatimah Mernissi, yang dia mengkritisi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Walaupun itu perlu untuk didudukkan, itu butuh diskusi tersendiri untuk didudukkan. Dan itu sebenarnya hadis ini malah tidak ada penolakan dari kalangan kaum muslimin sebelumnya, ya, kecuali Fatimah Mernissi ini. Nah, di dalam Islam, persoalan kepemimpinan itu adalah pengaturan Islam yang tidak terkait dengan hak personal. Ini bukan masalah hak perempuan ataupun hak laki-laki. Tetapi kepemimpinan ini itu adalah pengaturan Islam terkait dengan jamaah. Kalau jamaah, berarti di sini adalah perlu adanya pembagian peran. Dan Allah memberikan pembatasan yang sangat khas, Allah yang Maha Tahu tentang masing-masingnya, kemampuan masing-masing yang ini terkait dengan peran untuk majunya sebuah peradaban. Jamaah tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan pada posisi di depan, tetapi juga ada pembangunan peradaban. Pembangunan peradaban mulai dari membangun generasi-generasi dan sebagainya. Ini semuanya memiliki peran. Dan sudah jelas, Islam memberikan peran politik kepada perempuan sebagaimana Islam memberikan peran politik kepada laki-laki. Memang ada perbedaan peran kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, tapi itu tidak menunjukkan status kemuliaan dari masing-masing. Karena kemuliaan nanti ditinjaunya adalah dari ketaatannya kepada perintah Allah. Pemimpin laki-laki yang menjadi pemimpin tetapi dia zalim, tentu dia lebih tercela. Memang ini yang membedakan ya, sudut pandang di dalam Islam dengan sudut pandang saat ini yang memang kita berada dalam kehidupan yang sekuler, di mana posisi kehidupan posisi agama itu letaknya tidak boleh mengurusi semua urusan kehidupan ini. Di dalam satu kitab Ajhizah Daulah Khilafah, di situ digambarkan bahwa, didetilkan bahwa perempuan dibolehkan menduduki jabatan selama itu tidak terkait dengan pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan, artinya di sana diambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Jadi kalau di dalam pemerintahan, di dalam Islam, itu ada khalifah, ada muawin. Muawin itu adalah pembantu khalifah. Ada wali. Wali itu kalau bahasanya mungkin gubernur, walaupun levelnya tidak seperti gubernur saat ini ya. Terus kemudian ada qadhi qudhat. Qadhi qudhat itu pemimpin para qadhi. Ada qadhi madzalim, yaitu hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman. Kezaliman berarti di sini kalau mungkin zaman sekarang itu seperti petun gitu. Yang berkaitan dengan ini yang hakim yang memutuskan persoalan sengketa antara rakyat dengan penguasa. Nah, selebihnya di luar itu, apakah menjadi pegawai administrasi ataukah menjadi qadhi yang terkait dengan perselisihan atau qadhi hisbah atau mungkin yang lain, ini
perempuan bisa menempati posisi itu, ataupun dalam persoalan perusahaan ataupun yang lain. Prinsipnya, semua posisi kepemimpinan di luar wilayah pemerintahan itu bisa dijabat. Dan satu hal lagi, kepemimpinan perempuan terhadap rumah tangga, keluarga, misi untuk membentuk generasi, itu adalah misi yang sangat-sangat penting untuk keberlanjutan sebuah masyarakat, keberlanjutan dari generasi yang akan datang. Ini yang ada di dalam Islam, dan kita mungkin juga bisa melihat sebenarnya bisa belajar ya dari beberapa peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, karena Jawa Timur ini termasuk pemimpin wilayah, pemimpin kepala daerahnya cukup banyak dari kalangan perempuan. Namun hal ini tidak kemudian secara otomatis membawa kesejahteraan. Jawa Timur termasuk pada posisi kedua kemiskinan ekstrim yang menimpa di Jawa Timur. Di tengah-tengah penghargaan yang berlimpah, ternyata Jawa Timur juga menghadapi kemiskinan ekstrim. Dan sepanjang satu dekade bisa dikatakan, kemiskinan di Jawa Timur senantiasa angkanya di atas angka nasional, kemiskinan yang ada di nasional. Seperti yang beberapa waktu lalu ada pemimpin kepala daerah yang ditangkap, perempuan yang ditangkap, itu daerahnya pendapatan daerahnya terus mengalami peningkatan. Tapi kasus stunting juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Ini satu fakta sebenarnya persoalan kepemimpinan di sini. Satu, jelas terkait dengan persoalan pengaturannya, hukum yang diterapkan, dan juga pengaturan yang ada. Begitu, Mas. Jadi, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Perempuan tidak menjadi pemimpin, dan itu tidak, bahkan itu tidak ada pengaturannya di dalam Islam. Cuman kembali lagi ya, realitas saat ini dipandang tidak mengikuti kondisi yang ada karena arus moderasi yang membuat kita jauh dan bahkan harus meninggalkan Islam. Mungkin itu. Baik, terima kasih.